Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti perjalanan ke Mekah 6 jam lancar semuanya perjalanannya. Bapak Ibu di sana sehat walafiat, kemudian melaksanakan umrah wajibnya dengan lancar. Semoga Bapak Ibu semuanya mabrur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Silakan. Ada di pintu 1, 2, dan 3. Paham Bapak-Bapak? Paham? Kalau sudah paham, monggo silakan langsung menuju area masjid. Insya Allah nanti ada petugas yang akan mengarahkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Masih baik kopi ya. Silakan, ayo. Oke, sudah ya? Sudah semua? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang tergabung dalam JKS 21, ya, JKS 21, informasinya asal Bandung ya. Bandung, kumaha? Kumaha Damang? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur karena saat ini Bapak Ibu sudah berada di Bir Ali untuk apa? Miqat, untuk mengawali atau memulai dengan niat untuk berumroh. Ya. Setelah ini Bapak Ibu nanti masuk, Bapak Ibu bawa Bapak nanti wudhunya atau toiletnya itu bisa jadi satu di pintu nomor 4 untuk Bapak-Bapak. Ibu-ibu di pintu nomor 3. Ya, paham ya? Itu nomor 3. Setelah berwudu, kemudian Bapak Ibu masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat. Biasanya diawali dengan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian disambung dengan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Nah, setelah itu Bapak Ibu kembali ke bisnya masing-masing. Ya, ketua regu, ketua rombongan menghitung regunya, rombongannya masing-masing. Bila sudah penuh, sudah utuh, boleh memulai dengan niat untuk umroh, ya, niat untuk umroh. Boleh berniat yang pendek, labbaik Allahumma umrotan, atau boleh yang panjang, nawaitul umroh wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Ya, boleh ya. Oke, dipimpin oleh ketua rombongannya. Setelah berniat begitu, maka larangan ihramnya mulai berlaku. Ibu-ibu wajib memakai kaos kaki, sepatu. Kenapa? Karena kaki ibu-ibu termasuk aurat, jadi ditutup, yang tidak hanya muka dan tapak tangan. Bapak-bapak tidak boleh pakai kaos kaki, apalagi sepatu yang menutup mata kaki. Nah, bapak-bapak tidak boleh pakai kopiah, pakai songkok, ya, tutup kepala, pakai ihram, tidak boleh, cukur jenggot, dan seterusnya. Tidak boleh. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti perjalanan ke Mekah 6 jam lancar semuanya perjalanannya. Bapak Ibu di sana sehat walafiat, kemudian melaksanakan umrah wajibnya dengan lancar. Semoga Bapak Ibu semuanya mabrur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Silakan. Ayo. Ayo Bu, kanan Bu, kanan Bu, jangan kiri. Bu, jangan kiri Bu. Kanan, kanan sini. Pak, kanan semua Bu. Sini Pak, Bu, sini Bu.
Ya perlu diingat, jadi masuknya lewat jalur ini, keluar pun lewat ini, jadi bisnya dekat. Ya. Sampai perhatikan posisi bisnya, sehingga kembali dari masjid ke mobilnya tiba-tiba. Ya. Silakan ibu sekali lagi, ibu tempat wuduk atau toiletnya di nomor 3. Bapak-bapak di nomor 4. Toilet. Udah biarin. Mas, biar aja. Ya udah tahu jadi nanti putar aja. Hai, opsi. Sabar, bu. Setelah berwudu, berhenti, kalau tidak.